Seramai 200 pelajar B40 yang melanjutkan pengajian ke USM dalam peringkat ijazah sarjana muda menerima manfaat pengecualian yuran pengajian serta modul sokongan. Ini menerusi program siswa sulung yang kini memasuki tahun kedua penganjurannya. Naib Chancellor USM Profesor Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Mohamad berkata, program ini merupakan langkah proaktif universiti dalam memastikan tiada pelajar tercicir disebabkan masalah kewangan. Lebih kurang 200 ke 250 pelajar yang dapat kita bantu. Dan setiap pelajar ini, mereka tidak perlu membayar yuran. Sama ada yuran kali pertama ataupun yang berulangan, maksudnya setiap tahun. Dan mereka juga diberi bantuan dari segi zakat dan sebagainya jika mereka layak menerimanya. Dan jumlahnya bagi setiap pelajar, yang seperti yang telah dimaklumkan kepada saya, lebih kurang RM12,000 setiap pelajar selama 4 tahun. Beliau ditemui pada majlis penyerahan kit keperluan asas di kediaman pelajar di Tasik Gelugur. Alhamdulillah lah, sedikit sebanyak dapat kurangkan beban mak saya. Lagipun mak saya ibu tunggal. Jadi duit sok-sok yang dapat pun tak banyak. Jadi bila saya tahu saya dapat siswa sulung ni, saya rasa lega lah dan bersyukur. Sebab siswa sulung ni bantu kami bayar yuran pengajian. Makcik ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM kerana memilih anak makcik dapat siswa sulung ni lah.